Bagaimana tanggapannya selama di Bengkulu? Kacang. Kacang. Tapi by the way semuanya berjalan lancar alhamdulillah. Kita happy-happy aja ya di sini. Mulai dari kita awal datang disambut oleh ketua alumni Universitas Negeri Padang yang ada di Bengkulu. Setelah itu kita juga nampil di Balai Kota. Setelah di Balai Kota, keesokan harinya kita city tour, jalan-jalan ke Benteng Marlboro. Tapi ketinggalan. Tapi kami ketinggalan, gak apa-apa naik Grab. Terus sampai situ, kita lari, busnya juga lari. Percuma. Abis itu kita ke tempat kediaman Soekarno. Terus kita jalan-jalan, beli oleh-oleh. Habis itu kita ke kediaman Fatmawati. Setelah itu kita balik ke hotel. Dan malamnya kita tampil di rumah dinas gubernur Bengkulu. Dan setelah itu kita balik lagi ke hotel. Dan sekarang kita pulang. Dan juga pada saat kita pulang, kita juga melakukan pelepasan dengan ketua alumni dan beserta alumni Universitas Negeri Padang di Bengkulu yang lain. Alhamdulillah. Yeay. WhatsApp guys, kembali bersama channel kita, subscribe channelnya Amanto ya. Bang John pengalaman oke, aku nggak ada di sini, jadi saya yang ganti untuk sementara jadi hostnya. Jadi sekarang kita udah mau pulang, perjalanan kita di Bengkulu selama berapa hari? 3 hari selesai dan berakhir di Tana Raflesia, Hotel Raffles Bengkulu. Kemudian kepada Bapak dosen, Ibu Budi dan Ibu Maki. Ya lagi kamar mandi. Mudah-mudahan di perjalanan tidak ada gangguan dan di perjalanan ceria semua. Pertemuan kita ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu ke Kota Padang, kami menempuh jalan via Muko-Muko, jalan lintas barat Sumatera. Dari Bengkulu ke Padang, berjarak sekitar 554 km, dan ditempuh sekitar 13 jam. Woo!
masih bersama Bang John pengalaman. Oke. Halo. Kita sama Hayati. Bersama Hayati. Febri ini namanya. Bang Jonah. Oke guys, what's up guys, masih bersama Bang John pengalaman. Oke. Dari tempat istirahat makan siang di Lais tadi menuju ke Masjid Baitul Muslimin tempat istirahat dan sholat asyar sekarang, berjarak lebih kurang 58 km, dan ditempuh dalam waktu lebih kurang 1,5 jam. Iya dong. Hah? Iya dong. Emang gue pikirin. Itu DL, berita lo. Mana pernah pipi ada rambut? Udah, ini pipi, kan? pipi. Mana ini pipi ada rambut? Rambut ada. Sejak dunia dikembang, mana ada pipi rambut?
Ah, jadi dia jujur, memang dia tak pernah mikir. Yang perlu sekarang dia harus berkawan sama Vera. Dia pemabuk. Makanya mabuk sama mabuk normal ya. Dia mikir. Kamu ada. Kabur lah. Ini tadi mah.